Ini kalibrasi timbangan TIX kapasitas 40 kilo dengan divisi 5 gram. Yang pertama, hubungkan dulu jumper kalibrasi di dalam. Ini sebelumnya udah dibuka bautnya. Nah, ini untuk lokasi ini jumpernya ya, di sini. Disatukan dulu biar mode kalibrasinya aktif. Setelah terhubung, nanti dinyalakan. Nah, ini kita coba 5 kilo ya. Ini pembacaannya 10 kilo. Nah, ini yang mau kita kalibrasi. Jadi yang pertama adalah klik tombol tarik, muncul ini huruf seperti O, kemudian klik 1, tarik lagi. Nah, ini yang dua, naikkan muatan 10 kilo, klik tarik lagi. Ini dimasukkan nilainya sesuai muatan 10.000, klik tarik. Ini kapasitas maksimal, klik tarik lagi. 3 angka. Nah, ini apa? Koma. Oh, 3 angka ya, belakang koma. Lanjut, tarik lagi. Nah, iya. Divisi ke-6. Nah, ini sudah selesai. Kita coba uji lagi. Nah, ini 5 kilo. Ini pembacaannya 5.000 ya. Nah, sudah selesai.